Pasar Melati di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya masih menjadi tumpuan warga sekitar untuk berjual beli. Padahal pasar yang sudah cukup tua ini terlihat kumuh dan becek di sejumlah bagian. Namun kabar baiknya, pemerintah akan segera melakukan renovasi. Anggaran renovasi sebesar 1,7 miliar rupiah berasal dari dana alokasi khusus Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kita sudah persiapkan semua administrasinya. Silakan pengusaha-pengusaha yang profesional tentunya mendaftar ya secara profesional. Jadi nanti tinggal dilihat di website pelelangan itu kan ini melewati LPSE ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa dibangun dan diperkirakan akhir bulan November sudah selesai. Renovasi pasar ditargetkan selesai pada bulan November mendatang. Lapak yang ada akan diprioritaskan untuk 150 pedagang yang telah lama berjualan di pasar ini. Doris Pardede, Kompas TV Pontianak.